asem itu kayak snack paling asem. Nih yang pertama Rice Krispies. Nah ini bagiannya masih kenyang juga. Ini sereal dikasih marshmallow sama butter. Kalian bisa bikin sendiri kalau mau di rumah. Ini ada Rice Krispies, Rice Puff, Coco Puff. Ada Beng Beng. Ada Top. Ini ya, ada Top. Sereal nggak ada kayak gini loh. Ada. Itu Rice Krispies juga. Mereknya. Ada nanti di Indo. Kalau di Korea di Bali gitu ada. Merek. Bukan, ini bukan Rice Krispies mereknya. Mereknya Rice Krispies. Udah, gak usah banyak ngomong dong. Kok marah-marah sih, Cet? Santuy. Tuh, ini yang tawar tuh. Dari tim begini ya, begini. Gigit aja lah. Lu gak pernah makan sih. Hah? Enak banget sih. Ini gue yang paling aneh sih. 9 10 10 2 5 Bentar ya, matang. Gak pernah makan. 5 Nutter Butter Bites. Jadi ini Peanut Butter Lovers Cookie. Kayaknya rasanya bakal mirip sama gue suka Tagalong. Enggak, gue suka kalau ini. Yang tadi kurang. Bentuknya kayak peanut. Hah? Enggak, kayak ini. Berapa? 8. Tapi yang dari Tagalong. Kok aneh sih? Lihat coba. Harusnya kayak ini di luar kan? Tapi ini enggak. Mager kan? 7,5. Next. Oke lah. 7,5. 7. Sebelas. 1 juta. Ini enak banget. Apa namanya? Brownie brittle. Jadi ini kayak cookie dengan rasa brownie. Ini enak. Teksturnya banget. Juga bingung. Kayak cookie maksudnya. Kayak cookie tapi kayak nggak cookie. Ya, kepotongnya salah. Ya, lu salah. Ini. Nevermind. David menyelesaikan semua pakai otot. Iya. Yeah. Gila. Menarik. Jadi dia pakai otak namanya. Apa kok berantem guys? Gila lu. Nih guys, yang bikin ini si cewek ini. Sheila G. Mereknya Sheila G. Oh oke. Sheila G. Tapi enakan yang gluten free, yang dark chocolate and sea salt, enak banget. Kan? Kemarin beli nggak mau. Lebih. Jadi kemarin dia marah-marah soalnya nggak ada yang biasa. Terus gue bilang beli aja cobain dong. Nah, terus banget. Sekarang dia 9 pak. Lo kayak lebih nggak sekeras ini loh. Oh iya, gue belum baca bos. 10 kan habis. 9. Oh, iya. Jadi. Nggak mau kesusut dulu ya sudah. Oh ya. 11. Es 10 pak. 10. Harga snack kita ini range-nya dari $1 sampai $5 tergantung ukurannya. Itu $5 ya sih? Sheila G mahal. Iya, biasanya kalau yang manis lebih mahal. Yang brownie brittle mahal tapi enak banget. Oreo. Nih, Oreo di Indo sebenarnya ada kan? Cuma ini kayak ada ini. Ada fudge dip. Jadi edition yang beda gitu. Coklatnya gitu di luar. Terus mini. Gitu. Ya. Clean. Gimana cara bisa salah gitu? Iya, lihat kan guys? Gue tuh ngerti kalau Oreo biasa sih. Iya, Oreo biasa. Ini apaan? Itu nggak ada isi salah dia tuh. Ini yuk. Oke lah. Tapi enakan Oreo biasa nggak sih? Iya. Ini nggak kerasa Oreo nya? Cuman kayak coklat sama biskuit dulu. 7 6 7,5 7 lah. Next. Chocolate. Jadi ini ada. Sekarang coba satu ya. Gue take dips on food. Gue take. Gue. Gue. Enggak, gue. Coba. Ada berapa sih? 6. Enggak, coba ini aja. Oke, pas. Sekarang gue dips. 6. You're fine, gue Milky Way midnight. Coklat kesukaan gue disini. Ini enak banget. Iya sih. Gue apa masuk ke apapun itu. Milky Way ini ada 2 gak sih? Ini terus di Indo. Bagaimana ya? Gue midnight. Mahal tuh. Fix, selamat fix. Oh iya, bagaimana ada 2. Ini yang dalamnya, gue midnight. Dalamnya tuh ada kayak karamel sama cookies. Gue enak banget. Jadi sebenarnya di sini ada Snickers juga. Cuma Snickers kan di Indo ada, jadi gak usah coba lah ya. Sama Milky Way tuh kayak apa ya dalamnya? Mas juga masaknya. Milky Way mini. Gue gak tau ini apa. Enak kan? Kayak krim. Enggak.
Ya cobain. Aku lihat. Makan. Cok itu tuh ada yang di mobil yang baik banget. Sebenarnya masketir semua kan? Ya gue makan ya, enak. Enak masketir. Mau coba ya? 10. Buat gue 10. Fix enak 10. Masketir 9 lah. Milky Way isinya manis doang, bingung. Sebenarnya Milky Way sama Snickers mirip gak sih? Mirip banget, cuma lebih empuk. Snickers ada kacang-kacangnya. Snickers ada kacangnya, ini gak ada. Ini gak ada, persis isinya. Ada karamelnya juga. Iya loh, orang di Noctis yang dulu gitu. Milky Way satunya apa sih? Mixnack. Jadi pas ini kamera kita mati. Nah, kita lagi bahas Pop-Tarts rasa s'mores. Ini gambarnya akan gue tunjukin supaya kalian bisa lihat. Ya, jadi bentuknya gitu. Oke, balik lagi ke video. Nih. Jadi s'mores itu marshmallow sama coklat. Coba ya. Gue udah habis. 8, 7, 7, 7. Kayak kue tau gak sih? Gue gak suka sih. Gue enak banget sama coklat. Ini udah di toast. So, coba kita buka. Oh, lebih banget sih. Lebih gooey kan? Gak enak guys. Enak nih. Kalau udah ditangisin lebih enak. Lebih enak yang udah di toast. 8. Enak sih. Enak. Ini breakfast, gue best. 8, setengah, 9 deh, 9. Ini enak sih, gue suka. Ini enak woy. Tuh, me don't like. 3. Nih. 8. 3. Boleh, lanjut ke asam-asam sekarang. Nah, gitu dong, gue nih, asam gimana? Trolley Sour Bright Crawlers. Ada yang rasa cherry lemon, strawberry grape, sama orange lime. Ya, ini dia asam. Goodness. Gue dari tadi mikir bareng, kamu nggak bisa lagi. Iya. Ini dong. Oh my. Nembak. Kalau ngantuk makan ini langsung melek. Iya. Melek. Gua kuat. Nih. Duh. Gua gigit gusi gua berdarah. Oh no. Guys, gusi saya berdarah. 911 guys. Ada sour patch meal, Ben. Enak kan? Enak kok. 6. 8. Karena gua nggak suka asam. Nah, gua nggak suka asam. 3. 8. Ini kayak ini. Dindo. Cuman Dino kan manis. Apa namanya? Gummy. Bukan. Worms. Bukan. Apa sih? Yang ada pizza. Yupi. Ini kayak Yupi yang... Oke. Nggak, Yupi manis. Ini sour, ya? Sour Patch Kids. Bagi kalian yang beli ber dari dulu, kalian pasti tahu dulu permen favorit Justin Bieber itu Sour Patch Kids. Iya. Nah, dulu tuh gue pengen banget coba Sour Patch Kids, cuma cerita gue suka Justin Bieber. Itu tiganya. Oh, gue tau kan. Gue suka sih. Ya ini meja baru gue bersihin. Ini luarnya asem, abis itu dalam itu dalamnya jadi manis. Enak nggak? Enak banget. Ini lu saya kenalkan. Asem banget. Gue nggak suka asem, cuman ini enak. Yang sampai cherry buat gue nih. Gue 6,5 5 lah. 8,5. Ini lebih enak dari trolley. Ini lebih kayak. Lebih manis nih. Lebih chewy gitu nih. Ini lebih manis lebih. Terus lebih chewy. Gak, ini enak banget. Kenapa? Kan rasanya. Terus salah makan ya? Makan yang oranye. Coba aja, finish. Fish, gue apa ya? Gak, enak yang oranye enak. Yang cherry, najis. Ini ratingnya, tadi berapa ya gue? Ini di bawah trolley sih, gue gak tau berapa. Trolley tadi gue kayak 8 gitu. Ini Swedish Fish Mini. Ini asam gak? Gak tau, gak berapa. Gue yang bisa dulunya. Pokoknya kayak baunya ini banget. Keras apa? Keras banget. Enggak kok. Kayak batu. Kalau digigit enggak? Manis doang. Rasanya ya, kayak sih. Manis doang. 3. 2. 2. 3. Oh ini fat free food, coy. Iya, iya. Emang ini ada fatnya? Ini gula doang, ini juga gula doang. Ini gula enggak ada fat. Pan next, terakhir. Red Vine Twist. Yeah. Ini American Licorice. Yang ini juga fat free. Yang ini rasa strawberry. Jadi keras gitu. Coba, licorice. Lihat nih. Kita apa kerasnya. Oh, ngadu ini sih. Ya, itu kalau lu kencang. Nih, lihat nih. Ditarik kayaknya nggak bisa. Ini keras. Dikit aja lagi. Wah. Itu ada dua. Oh, kayak plastik.
Iya. Kayak iya. Karet nggak sih? Hmm. Kayak karet. Kayak ban. Iya. Teksturnya kayak ban mobil. Nggak enak. Kayak bagus tapi rasanya. I don't like. Ini apa sih? Cherry ya? Satu. No sih. Ini nggak mungkin gue makan lagi sih. Gue juga. Gue juga sih. Satu lah, tapi kalau ada orang yang nawarin ya aku lah ngambil. Sorry guys, ternyata rasanya bukan strawberry. Cari kan? Gak ada rasanya. Atau raspberry? Gak ada rasanya. Maksudnya apa? Flavorless. Original red maksudnya. Dua. Makan apa? Yeay! Kenapa nih ngeluarin spoon? Yeay! Nah ini enak guys. Aduh ini gue udah bisa enak ini. Ini ada jelly sama pudding. Rasanya ada empat. Satu dulu tuh apa? Itu jadi strawberry. Pasti enak yang jelo. Ya begitulah. Jadi strawberry. Empat. Enakan jelo sih. Jadi ada dua merek, ini snack pack sama jelo. Yang ini lebih murah. Enakan Nutrijel. Okay. Yang Nutrijel lebih enak sih. Nutrijel 10 sama. Okay. Tapi sekali bikin itu langsung habis sih. Nah, enak ini. Bleh. 0,5. Ya paham gila. Saya muntah. Enak. Akhirnya lu gila banget deh. Gue kan liat asem-asem juga. Ini kayaknya gak asem. Itu bukan asem sih. Ketek lu asem. Lu kenapa sih lu obses sama ketek ya? Iya gue. Enak gak? Gue main ini. Aduh. Yang coklatnya dulu deh. Kok deh sih? Coklatnya dulu dong. Gua manggil gua dek. No! Nggak copot! Copot semua! Kok gitu? Nggak tahu. Mele ya? Nggak ininya gitu. Kok di air? Kayaknya itu bukan, jadinya bukan ini nggak sih? Jadi puding nggak sih? Iya kok gini sih kayak tai? Ini gimana? Udah selesai dulu sebenernya. Kotek gua copot! Guys, kotek gua copot. Gimana? Kenapa kotek gua bisa copot? 5. Ini sugar free guys. Sehat. Gua buka yang cepat fudge. Harus di refrigerate dulu. Gak bisa jadi. Kayaknya sih. Kayak flak. Ini iya, ini krim doang gak sih? Emang kayak krim gitu? Ini harus ambil apa doang. Ngirap banget sih. Oh betul gak sih? Ini kayak apa? Ini kayak prank yang emak-emak manggil anaknya bawain tisu toilet. Lu nonton? Nonton gak? Nonton. Kayak itu dia pakai ini. Pakai kayak tai ya. Ambil tisu toilet. Oh, ini paling nangis ya? Iya. Paling enaknya strawberry sih. Apa sih ini? Strawberry. Orange cuy yang ini. Duh. Enggak ya, strawberry. Nah, orange gua enggak tahu kapan. Strawberry paling oke. Okay. Cuman ya paling kayak cuma 5 doang. Enak. Pas arok teh. Ini udah habis. Gua cuma cobain segini guys. Oke okay, guys, sudah habis. Sudah. Snack yang kita coba. Akhiri hari dengan Haichu. Ketek lu topo. Jadi kesimpulannya, yang paling enak kayak mana gitu? Top 3. Top 3 deh. Guys, ini permen paling enak di dunia. Cuma apple. Grape paling enak. Apple. Grape. Grape. Ini guys, paling enak rasa grape. Apple. Aku strawberry juga enak, gua strawberry deh. Hai Chu, gua satu session pelajaran itu kayak 2 jam setengah. Gua abis ini 7. Biar manis. Kuncinya kan. Kayak gua kalau dia menurut gua. Ini gak marah sama sama guys. Manis. Tapi enak. Oke. Ranking. Ini rankingnya 1 juta pas gue kenal. Ya gue ini asyik. Gue paling mahal. Gue? Oh iya, Bizzeki. Gue gak tau gue gitu kalau paling mahal atau Bizzeki. Mantap. Kalau asing gue paling suka ini. Kalau asing gue suka ini. Emang bener kalian suka yang beda-beda? Oh iya, lo suka itu sih? Suka. Lo dari itu. Itu kan bukan, itu bukan snack di Amerika, itu Korea. Ini enak banget. Extra snack. Ini rasa jagung. Ini bukan snack Amerika, cuman kita bisa beli sini. Kita belinya di Asian market. Iya. Ini enak banget. Menurut gue snack Asia lebih enak daripada snack Amerika. Jauh. Iyalah. Kita coba. Tadi gue udah mau ngambil snack Asia. Jadi bentuknya kayak gini. Kayak keong. Baunya ini udah lala. Kayak apa ya? Kertas. Enak banget deh, lebay guys. Nomor 1.
Ini 10. 9,5. Bang, bandingin sama ini. Habis sekarang. Makan popcorn yang manisnya deh guys. Manis di mana? Di 21. Guys, jadi udah semua di review makanannya. Mungkin masih ada yang belum kita beli. Cuma yang ini yang menurut kita paling sering orang ngomongin di sini. Cuma beberapa ada yang aneh juga. Ya beberapa ada yang apa yang paling enak apa dia? Takis. Takis enak pak. Takis sih. Takis gue suka sih. Itu sih. Chicken and waffle. Nah yang oh. Sama puding sih. Oh, ini. Pudingnya gak enak banget. Snack pack. Nah, ini gak enak banget sih. Rasanya gak jelas. Yeay. Nah ini enak guys. Swedish fish juga gak enak. Oh ya Swedish fish itu banyak gak jelas. Ya pokoknya itulah. Menurut kalian kita harus review sereal. Sereal atau minuman. Apapun lah. Atau permen atau terserah deh. Nanti kalian kasih tahu kita. Kita mendingan review apa dulu? Jadi 20.000 subs ntar kita Q&A. Terus kita bakal apa lihat pertanyaan dari questionnya di Instagram Sheryl Santuy. Jawabnya dengan jujur deh kali ini, jawabnya dengan jujur. Iya iya, jawabnya bakal jujur. Jadi jujur, jangan lupa jujur-jujurnya. Jangan lupa follow Sheryl Santuy, share ke teman-teman kalian. Nah, kalau di 20.000 subs kita buka questionnya. Iya. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and share to your friends.